Hello guys, ketemu lagi dengan saya Fanny di channel Fanny Sutomo Vlog. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kita mulai yuk. Cus deh. Video ini merupakan video perjalanan saya ke stasiun Tanjung Priok. Ada yang tahu asal-usul dari Tanjung Priok? Bila ada yang tahu, top deh, salut. Nah, jadi asal-muasal kata Tanjung Priok bisa kita lihat di dalam buku Zainuddin HM dengan judul 212 Asal-usul Jakarta Tempo Dulu. Menjelaskan asal-usul nama Tanjung Priok yang antara lain konon berasal dari dua suku kata, yaitu kata Tanjung dan Priok. Kata Tanjung artinya daratan yang menjorok ke lautan, dan kata Priok yakni semacam panci masak dari tanah liat yang merupakan komoditas perdagangan sejak zaman prasejarah. Stasiun ini berada di daerah Tanjung Priok, maka dinamakan juga sebagai stasiun Tanjung Priok. Tanjung Priok merupakan kawasan yang paling terkenal dan menjadi wilayah terpenting di Jakarta Utara. Keberadaan stasiun Tanjung Priok memang tidak dapat dipisahkan dari sibuknya pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar pada masa kolonial Hindia Belanda. Dan pelabuhan Tanjung Priok berperan sebagai pintu gerbang kota Batavia pada saat itu. Di era pembangunannya, stasiun Tanjung Priok terbagi menjadi dua periode. Stasiun Tanjung Priok lama yang berada persis di atas dermaga dan Stasiun Priok baru yang hingga saat ini masih beroperasi di dekat terminal Tanjung Priok. Alasan dibangunnya stasiun pada masa lampau di Tanjung Priok karena pada saat itu sebagian besar wilayah Tanjung Priok masih berupa hutan dan rawa-rawa. Hal ini sangat berbahaya sehingga dibutuhkan transportasi yang aman ke arah Batavia. Pada zaman kolonial Hindia Belanda, di stasiun ini juga tersedia ruang penginapan sementara bagi para penumpang yang akan menunggu kedatangan kapal laut untuk melanjutkan perjalanan. Kamar-kamar tersebut terletak di sayap kiri bangunan yang memang disediakan untuk penumpang. Namun, kejayaan stasiun ini hanya bertahan 16 tahun saja. Sejak dibukanya Bandara Kemayoran terbang umum sejak tahun 1960 mulai menjadi saingan berat bagi stasiun ini. Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang, stasiun ini lebih diutamakan untuk kepentingan perang dan mengirim para perumusnya keluar Jawa. Sejak kemerdekaan Indonesia, perusahaan kereta api pemerintah Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang pada saat itu dinamakan DKA alias Jawatan Kereta Api. Stasiun Tanjung Priok sempat tidak dioperasikan selama sejak Juni 1999 ketika terjadi pergantian status PT KA menjadi Persero. Dan baru dioperasikan kembali pada tanggal 13 April 2009 sehubungan dengan rencana pengoperasian kembali KRL Tanjung Priok. Sejak tahun 1993, Stasiun Tanjung Priok ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya. Usai berdasarkan SK Gubernur nomor 475 tahun 1993. Jangan lupa untuk klik like video saya dan subscribe YouTube saya ya. See you again dengan video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Tanjung Priok, stasiun kota.
Kacang itu ya, kampung itu ya. Makam Mbah Priuk. Turun lagi, baru sekali turun. Kayak udah kenal ya. Ini tadi turun ke bengkel. Turun ke bengkel. Keren nih spotnya. Aku senang. Walaupun mungkin enggak frekuensinya enggak banyak. Enggak mau turun juga enggak apa-apa sini. Kalau mau di sini. Yang ngeliat di foto. Iya Pak, berarti nggak? Serasa masuk deh, pangkar padahal. Terima kasih. Yuk, ke zaman orang Belanda repot juga ya, yang padahal tinggi ya. Iya Belanda. Kan bajunya lebar-lebar gitu ya. Cowok paling ya. Tapi kan ini lumayan juga nih sempit kayak begini. Ya, yang Belanda kan kakinya gede-gede tinggi. Masih banyak. Oke, kemudian ini kanan-kanan, kita masuk ke dalam stasiun. Au, kotor nih. Iya nih.